Ini hari si orang pergi Ranau. So sekarang ni sedang prepare, baru kasih mandi si Skyler. And then lepas tu bapa mamanya pula yang mandi. Lepas tu tunggu kereta sewa sampai. Lepas tu akan gerak dari sini, turun pergi Tuaran, pergi breakfast dulu di Bakut, harap-harap lah buka. Lepas tu baru terus timbak pergi Ranau. So hopefully semua berjalan dengan lancar dan okey sajalah. Sampai sudah kereta sewa kami. So now kami bergeraklah pergi Bakut. Bye. Guess what? Baru ya sampai di Bakut. Nggak ada dompetku, guys. Saya lupa bawa dompet saya. IC, card bank, semua di dompet saya. Astaga, saya bilang, hey, nasib baik ada bini. Pinjamlah duit bini dulu. Eh, bodoh. Oh, ramainya orang. Oh, itu nah. Sekarang sedang tunggu makanan sampai. Lapar bosku, lapar. Hello. Hi. She said no one. Dua. First time pergi sini Bakut. First time di Bakut. Jadi macam mana dia minta miam, okey gak? Ngam-ngam. Okey gak tau miam dah? Good. Pedas. 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 Bagi kau pedas kah? Ataupun memang ngam-ngam? Ngam-ngam. Okay. Kau pun first time ke sini? Lapar. Where's my me? Where's my me? Where's my me? I'm so hungry. Akhirnya sampai juga saya. Tuaran mi goreng tom yum. Kaliau katai. Sadap. Yang itu tuaran mi biasa. Mama miang. The one dinosaur. Tell the one dinosaur. Oh, sorry. Dan ini tidak boleh lepas nih kuatomnya. Kosong saja. So good. Salah saya teruskan perjalanan ke Ranau. Kami singgah Pekan Nabalu untuk membeli pisang. Mau kasih tau sama kamu yang kereta sewa ini by Borneo Mansau. Ah, Borneo Mansau. Saya suka betul ini beza sebab walaupun kecil ya untuk saya, tapi lebih luas daripada kereta saya pula. Nah, kalau kamu mau sewa kereta di area Sabah, yang harga paling menawan, nah, kamu kontak ini Borneo Mansau. Nanti kontak number saya akan taruh di caption, okay? Jangan lupa Borneo Mansau terbaik. Terima kasih Borneo Mansau untuk menyediakan transportation kami. Wow, kabus, kabus. Sampai sudah Pekan Undasan. Now direct terus pinggiran Ranau. Jadi sampai sudah saya di Hakka Food Court di Ranau. Mencari lunch dulu. Let's go. So before kami pergi, kami punya homestay di Marakau. Kami singgah makan dulu. Sampai di homestay di Marakau, homestay Ranau. Jadi sekarang rehat dulu. Berehat dulu, bernapas dulu. Penat. Inilah muka-muka kepenatan semua. So inilah rumah Marakau homestay. Ada TV, ada estro, ada dua sofa, ada iron, ada minibar, ada icebox, ada kowe, ada washing machine. So saya rasa sangat berbaloi lah. Ada 3 bilik, 2 bilik ada aircon, 1 bilik menggunakan tenaga hidroelektrik, tidak bah. Yang satu bilik pakai kipas. Ada lanjang, ada rice cooker, ada stove. Komplit lah, sesuai untuk family. Kalau mau masak-masak ke apakah. So for this house, it's 250.
per night. Not bad. Sekarang jam 4.40 petang, beginilah suasana di Marakau homestay. Pandai. Oh, ini here, baby. Kick the ball here. A very nice place to stay. Ada tempat macam tempat kopi-kopi di sini. And then rumah ini sangat komplit. Ada washing machine, fridge semua, TV, sofa, kelengkapan masak, semua komplit. Tempat BBQ ada di sana. Halaman yang luas, quite clean. So macam okay lah. Okay, boleh come back. Jadi reception untuk adik saya yang kahwin jam 6. Nanti saya bawa kamu di sana, saya tunjuk mana keadaan di sana. Guys, look at that. Okay, look at that. Whoa. Sampai sudah dan semua sudah makan. Lapar. Ataupun message masa kamu mula-mula berkenalan. Oh, ada sudah jawaban di belakang. Lelaki sini kain juga yang kasih mula. Jadi kita kasih jemput kita semua di sini berdiri. Mari kita sama-sama sebagai satu simbolik kita mendoakan pengantin kita dan juga keluarga yang terbaik di dalam perkawinan mereka. Perempuan toast yang pertama khasnya kepada Mr. and Mrs. Silvanus. Kita doakan kebahagiaan berpanjangan di antara kamu berdua. May you both experience more adventures together. May your love get stronger through thick and thin. Dan semoga cinta keras kamu yang dari tahun 2012 lagi, yang dari kena tukar payah lagi, sentiasa diberkati gisomom sogi gisom. Untuk pengantin baru kita, cheers. Kita angkat gelas sama-sama, sama-sama kita cheers untuk berang. 3, 2, 1, cheers. Cheers. Toast yang kedua, second toast is the families of the newlyweds. May the union of Silvanus and Kalesa bring joy and happiness in their families, and may both of them be blessed with lovely children and cute babies. Kalau Dusun Ranau bilang, may all your trouble be little ones. Maksudnya, semoga apa-apa cabaran yang mereka lalui hanyalah cabaran dalam membesarkan anak-anak dorang saja. Untuk pengantin baru kita, 1, 2, 3, cheers! For the third toast, I would like to wish everyone exceptional health and good fortune in the years to come. Terima kasih semua sebab hadir untuk sama-sama kasih aramai perkawinan dorang ini. Tuhan memberkati kita semua. Yang paling penting, semoga pada hari ini kita semua enjoy. Dan mari kita terus mendoakan yang terbaik untuk pengantin baru kita. 1, 2, 3, cheers! Good morning, good morning. Nah, apa nih? Blur. Ini di belakang pagi-pagi. Jadi kalau tempat-tempat sajuk, makan Maggi Laksa bersama sambal bambangan by Ma Ana. Oh, pedas, spicy. Sambil tengok sawah padi. Baru si orang bersiap-siap, baru packing-packing barang ni lah bilik kami. Jadi lepas ni mau pergi cari makan dulu. Lepas tu baru pergi Pekan Nana untuk buat satu video review. Jadi nantikan video tersebut, okay? Bye. Jadi kami check out sudah dari homestay. Now mau pergi cari makan dekat-dekat sini juga. So let's go cari makan. Oh. Kami sudah sampai di destinasi untuk makan di Fairydale right now. So, oi, ada apa dong sini semua? Dong sendi. Nah, sampai sudah sini. Morning.
Kamu baru sampai? Baru sampai? Oh. Baru sampai. Oh, nice. Where are we going? Hi. We go to find mom, kan? You and mom? Okay, let's go. Hi, guys. Say hi, guys. Hi. Guys. Hi. Fairydale. Nice, huge place. What parking spot? Kurang lah. Hello. Oh, sini kan di depan. Pun dia tahu di mana. Oh. Come, let's go in, baby. Come, let's go inside. Let's go. Here, got some flowers in there. Here. See? All right. Pretty flower. Wow. Nice place. Oh, nice. Very dear. Dance. Okay, so it's in that price. Okay, guys, bye. Some to eat, baby. Sedap kah, bro? Fear, sedap kah? Baik. Siapa dari? Pedas. Pedas, nak? Nyaman. Wow, so ini adalah di luar punya view. Di sini Fairydale. Oh, cantik bu padi-padi guys. Saya dengar satu tempat ini Ranau. Dia bilang dulu ada jual minuman yang paling sedap di Ranau. Nah, saya pun saya pantang nih kalau yang ada yang paling sedap, dia bilang. Bah, sini. Saya kita pergi beli minuman dulu. Let's go. Nama kedainya The Cup. Ya di berdepan dengan Mebeng saja. Asal kamu bikin Mebeng, mesti kamu dapat nampak soal ini tempat. Ah, jadi ini hari saya akan try tiga jenis minuman dorang. Ah, tiga jenis. Saya pun dah sabar sudah nih. Jadi sekarang saya tunggu dorang bikin minuman. Oke, okay, stay tuned guys. Saya ada tiga minuman semua try. Kita bawa ini adalah yam sekali tu. Sungguh enak oh. Oh no. Padahal goda koko wah. Apa soal nama itu? Sure. Oh dalgo. Apa itu dalgona? Wow. Ini yang macam
ini yang famous dia bilang Biscoff Lotus ya saya lihatnya kalau nama-namanya aduh nice ya bro. Oh ini oh I like this one oh. It's so good. So kamu orang Ranau, kalau kamu minuman yang paling sedap di Ranau, kamu pergi the cup berdepan dengan Mebeng saja. Kamu pergi Mebeng di depannya, dekat dengan bus stop, terbaik. Sampai sudah di Happy Village. Boleh tahan juga lah apa jalanan mau masuk ke Happy Village. Happy Village nih. Sangat-sangat mencabar juga sebab dia bukan menaik pula, dia sampai di atas, lepas itu dia macam turun bukit, macam di kaki bukit, so sangat curam lah untuk turun. Nanti bila mau pulang pula sangat suramnya untuk naik. Jadi kalau kamu sudah sampai di sini, saya rasa lagi bagus ada prepare makanan lah supaya kamu dapat turun di bawah. Tapi sini ada restoran juga, so okay jugalah. Oke, sampai sudah kami di So Happy Studio. Inilah milik dia. Aduh. Beginilah keadaan di Happy Village. Tuna tempat panggang-panggang. Yang itu yang besar sikit. Yang tuna di ini nani. Tempat restoran. Beginilah keadaan dia. Bilik sini tidak ada aircon. Sebab tidak kau perlu aircon di sini di kundasang ini. Ada kipas ya pun, weh, sejuk sudah. Dah lama lagi mau tunggu masa untuk pergi makan lah dalam jam 5 lebih begitu. Kami sudah mandi, kejap lagi kami mau pergi makan. Mandi awal sebab nanti malam sejuk betul. Yang satu one thing saya suka di tempat ini, asal ditempatkan, dia very sunyi. And then dia punya air gila babi lah kuat. Weh, boleh bucur lemak-lemak ya. Dan saya rasa ini bilik pun cukup bagus. Ada beranda, kemudian ada sofa di dalam, ada TV, ada macam yang hard disk tu, ada banyak movie dong simpan. So memang sesuai untuk yang chill dan relax. Kalau pergi check in satu orang sini pun okay, just to chill, tidur, tengok movie, cerita sama diri sendiri. Pun boleh. Tengok. Aman saja. Siap untuk sini. Nah, sampai sudah kami di restoran ni Happy Village. Ada snorkel lagi. Oh, boleh bayar pakai wave. Bus. Nah, snorkel. This is the best view from Happy Village. This one is the second best. In the morning, mesti kamu dapat nampak gunung sini. Tapi hopefully tomorrow dapat nampak lah. Kalau tidak, habis. So beginilah view dia dari ini restoran di Happy Village. Inilah makanan di malam, nasi goreng. Jadi di sini kalau kamu mau makan, bukan cuma ada guring-guring, mie guring, nasi guring, bihun guring, ya basic food lah. Tapi kalau kamu mau yang lain daripada lain, kamu perlu pergi beli sana di pekan. Tapi paling saya cadangkan sebelum kamu pergi sini, bagus kamu menapau sedia lah, because jalan mau masuk sini agak mencabar. Jadi sama ada kamu bawa
untuk masak-masak sini ataupun just makan yang nomor-nomor lah, macam mie goreng. Ya, itulah dia. Sebagai cadangan. Yes. Close your eyes. View di Happy Village. Sekarang jam berapa, Mam? 6.40. Nah, beginilah. Sorry lah, ini video tidak berapa terang. Maklumlah menggunakan telepon saya. Nah. Ibu ini saya pakai makan sarap. Sarap. Nampak. Tapi itulah, tidak berapa terang. Look at our view. Blue house, pink house, green house, yellow house. Pretty light. Huh? Do you see it? Pretty light. Super nice view. Light? Oh yeah, this is sun. That's sun. Today, Mama go send the keys. So today kami mau balik ke keys sudah. So, did you have fun? Eat. You want to go eat? Yelah, after this we go find something to eat. But we need to go to the Kundasang Pekan first to find fruit for you, okay? Did you have fun? Huh? Did you have fun? Baby, look at daddy. Did you have fun? Yeah? So cold? Cold ka? Is it cold? Baby. It's smart. Putus yang. Putus yang. Later. Yalah, later you use mask. Daddy don't want, cannot fit your mask. Your mask is so small. After this, we go find something to eat, okay? Very cold or you can? Let's go home, okay? Say bye-bye. Bye. Bye guys. See you. Apa mau makan? Bacon. Atau koi? Koi. Kihoi. Kihoi. Ada mai ki. Kaya ini original Sabah. Aduh, cantiknya gunung. Sigaro, membeli buah. Papaya. Oh ya kan, wih, besar. Kami sampai sudah sini di kedai makan yang masih baru di Kundasang. Kalau dari KK dia sebelum Kundasang. Nama dia August Kitchen. So let's go. Let's see what they have. Avocado. Ano, daun-daun, kopi. Finally, sampai juga home sweet home. A nice trip. Of course memang gantung lah sebab 3 hari 2 malam saya kan. But overall, okay lah. The trip was okay. And the place kami stay okay. And kertas sewa yang kami sewa pun tip top. So I can say this trip successful juga lah. So hopefully next time kami akan pergi tempat lain lagi. Sekarang masa untuk unpack dan tidur. So thank you for watching this video. Apa-apa pun, apa mau makan.